Sari. Memang ini poros tengah satu-satunya untuk lintas warga masyarakat dan menunjang ekonomi juga. Ketika jembatan ini rusak, ekonomi masyarakat itu tersendat, Pak. Apa itu, otomatis Pak? Disebabkan kan ini jembatan ini satu kewenangan kabupaten, kami tidak punya kewenangan. Dikarenakan kewenangan kabupaten, ternyata ini untuk memperbaikinya ini dikarenakan swadaya masyarakat. Ganti kayu, tunjangan tidak ada dari pemerintah. Tinjauan sudah ada memang dari Seta, dari PU gitu, kalau memang peninjauan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Gitu, memang kami mengharapkan